Fadilah atau keutamaan melakukan al-jima'ah bersama pasangan yang halal di malam Rabu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, karena kita berada di hari Selasa. mengkaji kutipan salah satu kutipan yang ada pada kitab Fathul Izar terkait dengan fadilah atau keutamaan melakukan aljima' ah di malam Rabu. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jama'a barang siapa melakukan aljima' ah. fi lailatil di malam Rabu ya kunu akan ada alwaladu anaknya kasirul akli banyak akalnya berarti cerdas au kasirul ilmi atau banyak ilmunya berarti menjadi orang alim au kasirul syukri atau banyak berterima kasihnya banyak bersyukurnya berarti orangnya kona'ah, nerima dalam kitab Fathul Izar ini ada motivasi bagi kita agar kita melakukan al ah di malam Rabu. Karena manfaatnya, faidahnya, insya Allah, anak yang akan lahir itu cerdas, banyak akalnya. Atau anak itu akan menjadi orang alim, banyak ilmunya. Atau anak ini banyak berterima kasih, gampang bersyukur, kona'ah. Jadi, saya harapkan kepada kalian yang sudah punya pasangan halal, lakukan nanti malam ini, malam Rabu. Insya Allah, fadilahnya luar biasa. Kemudian anak yang akan dilahirkan, insya Allah istimewa. Paham ya? Semoga bermanfaat untuk kajian yang lain. Bisa disimak pada playlist channel Ma'ahat At-Tamimi. Di situ ada playlist kajian kitab Fathul Izzar. Qurratul Uyun, Asrarul Jim'a dan kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.